Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu berdiri Wan. Ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri, tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua, Dr. Vina Amalia, ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya akan diberi kemudahan-kemudahan. Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak saya ini. Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu ya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu.